Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di materi sebelumnya, kita sudah membuat fungsi tombol dan di sini saya akan memberikan saya seleksi dan hasil BTN. Saya memberikan nama seperti ini. Lalu di sini saya memberikan action script. Lalu saya memberikan hasil BTN.addEvent. Event listener semacam itu, lalu saya memberikan mouse event. Oke, di hasil saya memberikan titik dan mouse down. Oke, saya memberikan klik saja. Lalu saya memberikan mungkin tambah. Oke, dan kurung tutup, titik koma. Lalu, saya memberikan function. Oke, function dan tambah. Dan kurung buka, kurung tutup. Lalu, saya memberikan tambah dot mouse event titik dua void. Oke, saya copy, lalu saya letakkan di sini. Dan di sini saya baru memberikan AK1 sama dengan angka 1 dot tag. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan variabel lagi. Saya copy, saya paste, dan di sini adalah angka 2 dan di sini adalah AK2. Dan saya memberikan hasil sama dengan AK1 ditambah AK2. Seperti itu. Dan sekarang jika saya coba, oke, saya masih punya error di fungsi tambah. Oke, di sini AK3. Saya coba lagi. Titik 2. Oke, jika saya coba, saya memberikan 2, 3. Oke, saya tidak mendapatkan hasil. Oke, di sini oke, saya masih mempunyai. Oke, jika saya matikan, dan saya beri trace. Oke, 0 jika saya memberikan. Oke, 3. Saya baru. Oke, mungkin semacam ini saya langsung menambahkan saja. Oke, saya memberikan seperti ini. Oke, saya coba. Oke, saya masih mempunyai seperti ini, AK3. Padahal ini jika di-trace, akan memiliki hasil. Oke, jika saya trace. Empat, lima. Oke, 45 hasilnya, karena ini string. Oke, mungkin saya akan memberikan variabel di sini saja.
Oke, saya pindah variabelnya. Dan di sini saya ganti lagi AK1 sama dengan. Oke, lalu di sini adalah AK3 sama dengan angka 1. Angka 1 plus angka 2. Oke, mungkin seperti ini dan saya coba. Oke, mungkin saya ganti dengan number. Oke, errornya ternyata saat kita menggunakan number, di sini kita harus memberikan number juga. Kalau tidak, dia dianggap string. Dan, oke, saya memberikan seperti ini juga. Lalu di sini juga, oke, seperti itu sudah. Dan di sini, oke, saya coba dulu. Oke, saya mempunyai ini. Oke, di sini tuh string. Saya coba lagi. Oke, saya sudah tidak mempunyai error sekarang. Dan jika saya memberikan 4, lalu 4, saya mendapatkan 8. Oke, seperti itu. Dan ini adalah contoh penambahan yang sederhana. Anda bisa memberikan penambahan di sini mungkin tag. Dan di sini Anda bisa memberikan plus. Anda perbesar juga bisa, mungkin semacam ini, dan bisa digunakan static tag. Oke, seperti itu. Dan Anda bisa mencoba control test movie, lalu 33 mungkin 89 tambah. Hasilnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman kepada Anda tentang number. Dan mungkin saya akan membahas number di kasus yang lebih rumit lagi, mungkin biar biar tahu fungsinya number ini. Mungkin saya akan memberikan pembagian, perkalian, dan beberapa hal yang lainnya. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.